mismo por rencana dari atasan kita. Tuan Mesquita berencana untuk mengundang Sultan Hairun ke bentengnya, yaitu benteng Sao Paulo. Lalu, yakin Sultan Hairun akan memenuhinya? Oleh karena itu, Tuan Mesquita mencoba meminta bantuan beberapa perwira tinggi untuk menjadi mediator atau negosiatornya. Ia menggunakan alasan bahwa ia mengundang Sultan Hairun untuk membahas kesepakatan damai antara Ternate dengan Portugis. Lalu, selanjutnya apa? Entahlah, namun dari situ terlihat mungkin Sultan akan diasingkan ke pulau lain. Atau bisa juga dihabisi. Hah? Apa menurutmu itu tindakan yang tidak berbahaya? Itu akan membuat adanya pemberontakan di kesultanan ini. Entahlah, menurut Tuan Mesquita, jika ada yang berontak, kita akan mengatasinya juga. Intinya, setiap yang menghalangi, kita akan membereskannya. Selama ini, Sultan Hairun sudah merepotkan arus dagang kita, merepotkan perdagangan kita di pulau ini. Bahkan beberapa kali kita harus kerepotan karena ulahnya. Tentu kita masih ingat kan, sewaktu tahun 1558, Sultan Hairun menyerang Ambon dengan sekutunya yaitu Jailulu, Baja, dan Tidore yang membuat Ambon lulanta. Tak cukup di situ, dia dan tentaranya juga membakar serta mengusir beberapa kampung orang kita dan orang pemeluk Kristiani di wilayah ini. Lama-kelamaan, kita yang akan diusir dari sini. Berarti menurutmu, kita nggak salah jika harus menyingkirkan Sultan Hairun? Iya, tentu saja. Nanti setelah Sultan Hairun dijamu makan atau diajak ngobrol oleh Demisqueta, tuan kita, kita hanya tinggal tunggu apa-apa saja untuk menyerangnya atau menyergapnya. Firasatku tidak enak dengan kejadian yang akan terjadi di sini. Ayahanda, apakah ayahanda sudah yakin untuk memenuhi undangan dari Mesquita itu? Ya, tentu saja. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah di tanah kita ini. Namun, watak orang barat itu sadis. Semua bisa terjadi. Izinkan saya untuk ikut, ayahanda. Tidak usah. Kamu di sini saja. Jika ada apa-apa denganku, gunakan kewenanganmu sebagai putra mahkota di tanah ini. Saya sangat yakin bahwa mereka tidak akan melakukan perjanjian damai. Purnama, malam ini sangat indah menerangi kastil benteng. Nah, Sultan Hairun, saya hanya ingin mengatakan sekali kepada Anda bahwa saya mengundang Anda ke sini dengan maksud untuk mengajak Ternate berdamai. Sudah lama Portugis dan Ternate saling bertikai dan saling berselisih. Tentu hal itu tidak baik untuk kita ke depannya. Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk menaikkan perjanjian perdamaian. Namun dengan syarat, hak penuh untuk rempah-rempah yang ada di sini jatuh ke tangan Portugis. Aku datang ke sini untuk membicarakan perdamaian, bukan yang lain. Apalagi menegosiasikan tentang rempah-rempah. Tentu itu bukan agendaku untuk datang ke sini. Betapa bodoh dan tidak beradabnya bangsamu. Jika merasa bisa seenaknya di tanah asing. Apalagi pembangunan perkampungan kalian di tanah ini. Seolah-olah kalian sudah memiliki tanah ini. Maka sangat pantas rasanya jika tamu yang kurang ajar, ia harus diusir pulang.